24 ya. Kita ada touring rada jauh sekitar 60 km. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa hadir juga dalam perjalanan ini ke Suci Garut. Kita ikuti siap. Ada berapa personil nih? 47. Gus Burda. Duh, Abang Datuk. Halo Abang Datuk. Siap. Pak Haji Cet. Siap. Keren. Halo, Pak. Halo. Halo kamu, Pak Kadis. Mantap. Itu Pak Bendahara lagi ngitung apa, batik? Aman. Ah, ini nih Jagger nih. Bro. Aji Empe, boy, keren deh. Gagah sih atas etik. Mari, pada Den. Tete Priyatna. Komandan Aca. Oke. Nembe dugi Pak Kadisnya. Oh iya siap, kita baru sampai ke Villa Umi. Villa Umi. Suasananya menyenangkan, mantap. Di Garut ya Pak Kadis. Persiapan menuju Jawa Tengah. Kayaknya nyeri awak. Yo Pak Bendahara nih Pak. Oh nama Bendahara mas selalu always. Ayo always. Aman. Tentram, yeah. Insya Allah. Ya. Jogja itu istirahat kala di dia. Kumaha ramen. Alhamdulillah. Nih komandan nih, komandan Brimob. Pak kesan-kesannya apa? Seperti apa Pak perjalanan Pak? Cukup gitu aja. Iya. Siap. Ada 27 motor. Waduh, udah mandat maksudnya dari sana. Ini Villa Umi ini. Wow, keren. Insya Allah ya. GBA 2 Bigar walaupun beberapa waktu yang lalu kita jarang. Tapi insya Allah ya. Untuk tasarruf bilingmat atau anniversary bahasa asalnya yang keempat tahun, ada wacana
ingin dilaksanakan di ini nama LTA Cirata ya. Kapan itu kapan? Penguasa di sana ada yang berwenang di sana. Bulan apa kapan? Rencana awal Juli kalender ada kalender dah ya. Asin seger kene bapak. Daging ayam. Terus kapan? Awal Juli kapan? Selama ini untuk sebagai biker itu saya cuma hanya asa antara ada dan tiada gitu. Kadang-kadang kalau kita ngadain acara susah sekali. Ya, selama ini kelihatannya kan begitu ya dia. Yang aktif cuma beberapa gelintir orang saja. Jadi saya kadang-kadang capek nguprak-nguprak anak-anak gitu, mau ngayakin acara gitu. Jadi yang aktif itu cuma beberapa orang, bisa dihitung lah untuk saat ini ya. Ini mah unek-unek dari saya pribadi ya. Jadi seandainya mau dibubarkan saja lah, kita bikin grup baru gitu, kasarnya gitulah. Kalau menurut saya, ini terima kasih dulu ya kepada Umi dan Mas Pur ini atas fasilitas yang diberikan. Masih dalam rangka Idul Fitri ya, kita semua juga mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi Mi, terima kasih Mi ya atas fasilitasnya Mi. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah Mi. Ini teman-teman, menurut saya ini udah berapa kalinya sih ini? Udah kan juga baru milat itu berapa kali ini? Dua kali milat. Iya. Ada yang namanya organisasi sosial itu ya seperti inilah kondisinya dimanapun ya. Dalam arti tidak bisa yang disebut itu stabil gitu pesertanya banyak. Pasti adalah ada yang lagi ada keperluan atau lagi nggak ikut. Cuman kalau kita mungkin ada yang namanya fasilitas WA ya gitu. Itu kan seminggu sebelumnya udah diinikan ya supaya daftar gitu ya. Jadi kepentingannya adalah supaya kita tahu yang mau ikut itu siapa kan gitu ya. Jadi supaya tahu panitia ini bahwa si A nggak bisa ikut, nah, mungkin bisa dihubungi karena apa. Jumlah awal itu memang banyak di GBAB itu berapa Pak? 46 orang ya. 46 anggota ya, kan? Ya, terakhir ya. Tapi kalau sekarang 46 yang nggak aktif lah katakan, apakah perlu kita keluarkan? Apakah supaya pasti atau ya udahlah biarin aja nggak apa-apa? Karena kita menganggap sampai sekarang itu kan masih kita itu 46 orang loh, yang datang cuma 15 katakan, salah kan gitu. Berarti kita masih berpedoman 46 anggotanya. Padahal yang aktif mungkin 15 orang sampai 20 orang. Nggak sampai ya. Ya makanya itu, apakah kita mau kita tanyain masih mau ikut aktif enggak? Tapi kalau kita tanyain juga kira-kira etis enggak gitu, nanyain gitu. Itu. Ikut enggak lah, masuk gitu kan juga enggak enak juga gitu loh. Karena salah satu kita tidak bisa mengoreksi mereka karena tidak ada yuran wajib. Ah, itu. Ada yuran wajib karena mereka juga enggak punya tanggung jawab apa-apa karena enggak punya yuran wajib kita. Kalau namanya organisasi apapun itu pasti ada yuran wajib, itulah tanggung jawab dia terhadap organisasi. Selama itu kita ya sosial, murni sosial. Sifatnya itu kalau kita pas butuh, pas perlu baru kita sampaikan ya, mungkin mereka juga enggak ini. Tapi kalau ada wajib kita bisa nanya, katakanlah 3 kali sudah tidak aktif, tidak bayar, katakanlah kasarnya ekstrimnya, itu mau diterusin enggak? Nah, kan bisa gitu Pak Yatim. Kalau selama ini kan enggak ada blank. Iya, enggak ada, kita enggak bisa, memang enggak bisa apa-apa gitu. Dulu pernah ditekankan kan waktu kita ngumpul di Kafe Bata gitu atau di Patek Kafe Bata, nah waktu itu kan ya Kafe Bata untuk iuran semua anggota gitu kan, tapi itu prakteknya kan sampai saat ini masih belum nggak ada terlaksana gitu kan, nggak terrealisasi. Momen lagi di saat Milang kalah mungkin ada pergantian kepengurusan ya, di situ kita dipertegas di situ di pada saat kita Milang kalah kita pertegas mau dilanjut atau mau bubar, karena gitulah.
Kalau bubar kita mau bikin grup baru, mau dilanjut ayo, tapi dengan komitmen yang sama-sama menjaga gitu aja. Mudah-mudahan di saat milang kalian nanti bisa semua anggota bisa hadir gitu, ditekankan nanti sama sekjen pun bisa ditekankan ya. Rencana yang tadi disampaikan oleh Pak Jatiman, masih Pak, memang terus terang aja selama ini kita kelihatannya sudah mulai berkurang ya peminat untuk jalan ataupun touring yang baik yang jauh ataupun yang pendek ataupun pertemuan yang terdekat sekalipun kita agak kesulitan kayaknya untuk kumpul bersama. Menanggapi hal ini, kalau menurut saya mohon nanti Pak Sekjen ditegaskan kembali ke Pak Ketua mengenai registrasi dan administrasi yang selama ini kita gembar-gemborkan tapi tidak pernah terrealisasi. Mungkin itu salah satu penyebab kita agak melempem acara hal-hal yang seperti ini. Untuk acara Milangkala ke depan ataupun Milangkala keempat ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya untuk acara yang agak jauh malah tambah ini lagi, tambah berkurang lagi karena ya sekarang ini aja lah. Mudah-mudahan untuk acara yang kedepan nanti mudah-mudahan kita sampaikan jauh-jauh sebelumnya dan mungkin ditata jauh-jauh juga sebelumnya peserta ataupun pengikut untuk acara Milangkala. Tapi sebaiknya untuk hal-hal yang mengaktifkan kegiatan ini, sebaiknya kita mungkin sebulan sebelum acara Milangkala kita pertemuan dulu yang terdekat ya, terdekat misalkan di apa sekretariat GPR atau kalau kita bisa hadir semuanya, mungkin kita bisa minimal ada masukan, ada kesimpulan dan ada untuk tekad yang yeah.